MRM ini nak kacau hidup kami, kan? Mereka-mereka yang terlibat dengan kezaliman ini. Bukankah dakwah ini perlu jangan kacau-kacau? Pastinya ada risiko yang tertentu, ya, pasal biasanya orang kata masuk Islam ni peace, kan, dengan aman. Jadi bila nak membantu, apatah lagi melibatkan jenayah dan sebagainya, orang merasakan bahawa MRM ini nak kacau hidup kami, kan? Mereka-mereka yang terlibat dengan kezaliman ini. Bukankah dakwah ini perlu jangan kacau-kacau orang-orang tertentu? Ataupun sebenarnya apa perspektif dakwah bila Brother Firdaus pergi ke dakwah training program sampai ke peringkat international? Sebenarnya apa mesej dakwah yang MRM ambil daripada Al-Quran yang ingin disampaikan kepada masyarakat, bahawa dakwah Nabi itu adakah aman sepanjang zaman ataupun bagaimana ianya diwarnakan? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Bila kami buat dakwah, persoalan pertama adalah kenapa kami buat dakwah? Kenapa? Kerana itu adalah perintah dari Allah. Ya, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Amat mudah dalam dunia kita hari ini, Ustaz, sebenarnya untuk kita hanya ambil ayat Allah sebahagian saja. Yakni kita hanya buat amar makruf. Itu jalan paling selamat. Tak ada orang tak suka, tak ada orang benci, semua suka. Selamat, ya. Kita asyik cakap benda yang baik aja. Ya. Tetapi kalau kita digelar sebagai, dan saya melihat perspektif kami sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah, maksudnya orang mengikuti sunnah Nabi. Ya. Maksudnya kita tak ambil sebahagian dan tinggalkan sebahagian. Kita cuba praktikkan sebanyak yang boleh dan sebaik yang mungkin. Jadi dalam konteks itu, saya lihat kembali kepada dakwah Nabi. Adakah Nabi SAW dia hanya dakwah sekadar amar makruf? Ataupun Nabi SAW dia lebih banyak sebenarnya ditentang, dipulaukan, malahan diugut dan dibunuh, mahu dibunuh, kerana baginda mencegah kemungkaran. Dan kita nampak di situ, bila beberapa awal tahun pertama, Nabi SAW hanya mengajak kepada kebaikan, tak mencegah lagi kemungkaran, syirik dan sebagainya. Kan? Tidak kata jangan semua berhala lagi. Tidak. Maka orang kata, tak apalah, kau teruskan dulu. Biar. Tapi bila Nabi dah secara open, mencegah kemungkaran. Jangan sembah ni, jangan sembah tu. Waktu itulah baru Nabi kena tentang. Jadi, apabila seorang manusia yang begitu hebat, yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Azab ayat 21, uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pun dia melalui satu proses yang ditentang hanya kerana dia buat dua-dua. Maka bagaimana mungkin saya sebagai seorang Muslim, seorang yang memeluk Islam, kita wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, kita ambil sikit, tak ambil sikit. Sebagaimana ada orang Islam kita, saya ambil Quran je, hadis tak pakai. Kan, itu tak boleh juga. Jadi kita ambil semua. Jadi bila kita ambil semua, pendirian kami adalah berpaksikan kepada prinsip Islam itu sendiri. Mereka yang datang minta bantuan daripada kami, okay, sabda Nabi yang sama. Apa yang aku haramkan, jauhi. Apa yang aku perintahkan kau buat, kau buat yang terbaik. So dari perspektif kami, kami buat apa yang kami boleh buat dalam bidang kuasa kami sendiri. Antawahabul Atah.